Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Hadirin yang berbahagia, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada panutan alam baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'i tabi'in, juga tak lupa kita sekalian selaku umatnya yang selalu patuh dan taat kepadanya sampai hari akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, puasa pada bulan Ramadan ini kita harus menjadi kupu-kupu. Karena kategori puasa itu ada dua. Ada yang puasanya seperti ulat. Kemudian yang kedua, ada puasanya seperti ular. Coba lihat ulat, ada perubahan, hadirin rahimakumullah, ada empat perubahan seseorang yang puasanya kategori puasa ulat. Hadirin, orang yang berpuasa seperti ulat, coba lihat ulat. Ulat sebelum berpuasa ada perubahan yang pertama namanya. Namanya ulat. Setelah ia menahan lapar dan haus, berpuasa, bermetamorfosis menjadi kepompong, kemudian akhirnya menjadi kupu-kupu. Asalnya ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian yang kedua, perubahannya dari bentuknya. Dulu sebelum berpuasa, sebelum menahan lapar dan haus, ulat itu begitu menjijikkan bentuknya. Tapi setelah berpuasa menjadi kupu-kupu makhluk yang indah. Ada warna merah, kuning, biru. Subhanallah, begitu indahnya berubah. Kemudian yang ketiga, pola makannya. Sebelum berpuasa ketika menjadi ulat, ia memakan yang kotor-kotor. Memakan makanan yang menjijikkan. Tetapi setelah berpuasa, ia menjadi menghirup bunga-bunga yang indah. Subhanallah hadirin, pola makannya berubah. Kemudian yang keempat, sifatnya pun berubah. Dulu ketika menjadi ulat, ia menjadi hewan perusak, menjadi hama. Tanaman itu rusak. Sebelum berpuasa ia menjadi hama. Tetapi setelah berpuasa, sekarang menjadi kupu-kupu, makhluk terindah. Dia melestarikan lingkungan, mengawinkan satu pohon dengan pepohonan yang lainnya. Hadir rahimakumullah, jadi makhluk yang bermanfaat. Nah, jangan puasa kita seperti puasa ular. Coba lihat ular. Sebelum puasa dan setelah puasa tidak ada perubahan, hadirin. Ular suka berpuasa. Ketika ia lapar, memangsa mangsanya, binatang atau apapun, setelah dimakannya, kemudian ia berdiam diri, bersemedi di sebuah lubang, dan dia berpuasa. Coba lihat, setelah berpuasa tidak ada perubahan. Sebelum berpuasa namanya ular, setelah berpuasa tetap namanya pun ular. Beda dengan tadi ulat, sekarang berubah menjadi kupu-kupu. Tapi sekarang ular tetap ular. Kemudian penampilannya tidak ada perubahan. Sebelum berpuasa wajahnya begitu menyeramkan, begitu menakutkan. Setelah berpuasa pun wajahnya menyeramkan, menakutkan. Kemudian pola makannya pun hadirin tidak berubah. Tetap dulu dia sebelum berpuasa suka memakan makanan yang kotor, bangkai dia makan. Setelah berpuasa pun seperti itu, kotoran bangkai dia makan. Kemudian sifatnya pun yang keempat tidak berubah. Dulu ia memangsa apapun ketika ia lapar. Malah sejenisnya pun ular ia makan ketika ia lapar. Begitupun setelah berpuasa, tetap tidak ada perubahan, hadirin rahimakumullah. Memangsa apapun yang ada di hadapannya ketika ia lapar. Nah, hanya satu hadirin yang berubah. Apa? Ganti kulitnya, ganti casingnya. Yang sebelum berpuasa casingnya mungkin agak jelek, kemudian karena sudah tua bercampur dengan kotoran atau apapun, setelah ia berpuasa maka ganti kulitnya, ganti casingnya.
hanya satu perubahan, dia hanya ganti casing saja, ganti kulit saja. Yang lainnya tidak ada perubahan. Nah, banyak hadirin di antara saudara kita yang puasanya itu hanya sebatas puasa ulat. Hanya ganti casingnya saja nanti pada tanggal 1 Syawal. Bajunya baru, celananya baru, sarungnya baru, kopehnya pun baru, sendalnya, aksesorisnya semuanya baru. Tapi tidak ada perubahan dari segi nama. Yang mungkin sebelumnya itu karena banyak dosa, mungkin mujrimin. Sekarang menjadi muttaqin, tidak seperti itu hadirin. Kemudian ibadahnya sama sekali tidak ada peningkatan. Kemudian sosialnya tidak ada peningkatan. Berarti hanya berubah casingnya saja, hanya baju baru, aksesoris semuanya baru. Tidak ada perubahan yang lainnya, berarti puasanya puasa ulang. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sekalian segala apa amal yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala diterima, dikabul dan diberikan kemudahan, diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan perintah Allah ibadah pada bulan Ramadan ini dan selamanya kita berada dalam inayah ridha Allah Subhanahu. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.